Dalam kitab Silatullahul Ghaliyah fafirru qifafan wa thiqalan, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Nabi berkhutbah di atas mimbar, bukan waktu Jumaat, waktu malam. Nabi SAW sebut, esok hari kita akan berperang dengan tentera Abu Sufyan, dan aku nak minta cadangan semua para sahabat yang ada, sama ada kita nak berperang dari di luar kota Madinah ataupun kita nak tunggu dalam kota Madinah. Sebelum Nabi minta pandangan para sahabat, Nabi kata dulu, pada pandangan aku, kita tunggu dalam bumi Madinah ni lebih baik daripada kita berperang di luar daripada bumi Madinah, kerana kebiasaan orang yang tunggu lebih baik daripada orang yang pergi serang. Maka kalau kita tunggu dalam bumi Madinah ni, insya-Allah kita akan menang. Hujung tu Nabi sebut, ini pendapat aku, pendapat aku. Maka Nabi tanya kepada semua yang hadir, tolong bagi pendapat. Maka sebulat suara, sama ada Sayyidina Umar, sama ada Sayyidina Abu Bakar, sama ada Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, semua yang ada di dalam masjid Nabi SAW, sebulat suara bersetuju dengan pandangan Nabi SAW. Semua setuju. Tiba-tiba bangkit satu anak muda, orang muda. Dia bangkit berdiri. Dia sebut, ya Rasulullah, apa kata kita keluar, kita perang atas Bukit Uhud? Nabi bagi pandangan, kita perang, kita tunggu dalam bumi Madinah, jangan keluar. Tapi Nabi sebut, ini pandangan aku. Nabi tak sebut, ini wahyu daripada Allah. Nabi sebut, ini pendapat aku. Tapi pendapat ini pada aku agak benar. Tapi Nabi minta pandangan yang lain. Nabi minta. Maka laki-laki ni dia bangkit. Dia sebut dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, pada pandangan aku lebih baik kita keluar daripada bumi Madinah, kita berperang di atas Bukit Uhud, kita tunggu di luar bumi Madinah. Dan dia sebut, wallahi, ya Rasulullah, aku betul-betul teringin nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang, sahabat Nabi yang kanan, yang kiri, sahabat Nabi yang hebat, semua diam. Nak tengok Nabi nak kata apa. Tiba-tiba Nabi SAW suruh dia duduk. Nabi pun tanya dia. Nabi kata dekat dia, wahai pemuda, wahai anak muda, macam mana cara kamu nak masuk syurga? Nabi tanya dia soalan tu. Dia sebut, ya Rasulullah, wallahi, aku teringin nak masuk syurga. Nabi tanya dia balik, macam mana hang nak masuk syurga? Nabi tanya dia. Dia bangkit berdiri. Dia sebut, ya Rasulullah, dengan dua keadaan aku akan masuk syurga. Yakin tuan-tuan, yakin. Dia sebut, dengan dua keadaan aku akan masuk syurga. Nabi tanya dia balik, tolong sebut dua benda yang kamu yakin kamu akan masuk syurga dengan dua benda yang tuan. Maka dia sebut depan Nabi SAW, yang pertama sekali, aku sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi lebih daripada dunia dan segala isi dunia. Benda pertama dia sebut depan Nabi, aku cinta kepada Allah, aku sayang kepada Nabi lebih daripada dunia dan segala isi dunia, sama ada bini aku, sama ada anak aku, sama ada mak bapak aku, semua. Nombor tiga, nombor empat, nombor lima, Allah nombor satu, Nabi nombor dua, lain pada tu tak ada dalam hidup aku. Kemudian dia sebut dekat Nabi benda yang kedua, ya Rasulullah, kamu akan dapati aku antara manusia yang akan hadir di medan Uhud esok hari, dan aku tak akan berunduk walaupun setapak. Orang kalau perang mungkin ada undung. Maka dia sebut dekat Nabi, hang akan tengok esok aku antara manusia yang akan duduk di barisan hadapan, setapak pun aku tak akan berunduk bila musuh duduk depan aku, dan kamu akan tengok aku tak akan lari daripada medan perang, ya Rasulullah, walaupun nyawa aku tercabut daripada badan, kamu akan tengok
aku akan berada di depan sekali, tak akan berunduk walaupun setapak. Sahabat Nabi hak duduk ramai-ramai dalam masjid ni, duk tengok muka dia. Kata dia ni mai di mana ni? Dia punya semangat dia lain macam. Sehingga Nabi sebut, semua yang ada dalam masjid, esok hari kita perang di medan Uhud. Nabi sebut. Semua orang sebulat suara setuju dengan Nabi. Kerana seorang ni nak masuk syurga, Nabi raikan dia. Kerana syurga adalah segala-galanya dalam kehidupan kita hari ini. Nabi sebut semua ada, esok hari kita akan berada di atas bukit Uhud untuk lawan. Kita tak akan tunggu dalam bumi Madinah. Semua esok ni akan duduk bukit Uhud. Sahabat Nabi ni, dia tak macam kita. Kalau kita hari ni, kita akan bagi, ya Rasulullah, bukan majoriti ya. Dia seorang je. Apa kita ikut dia? Kan? Nabi tak sebut benda tu. Sahabat Nabi pun tak sebut. Sahabat Nabi sebut, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami akan taat. Esok pagi, Nabi SAW melihat lelaki ini duduk di saf yang pertama, duduk di barisan yang paling hadapan, dan disebut di dalam sirah, lelaki inilah manusia yang pertama syahid di dalam medan Uhud. Dan Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang ramai, kata Nabi, Nabi sebut macam ni. Nabi kata semua sekali, bila habis perang, Nabi angkat mayat dia. Nabi sebut, dia percaya kepada Allah dan Allah juga percaya kepada dia. Maka sekarang ni, jenazah dia sedang diusung oleh para malaikat, sedang menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan boleh tengok, orang yang tolong agama Allah, Allah Ta'ala janji, dia percaya dekat Tuhan, dia yakin dengan janji Allah, aku tolong agama Allah, Allah bayar dengan syurga. Maka Allah pun percaya dengan orang ni. Setapak pun dia tak bergenjak, dia pi ke depan. Nabi tak dan kata apa lagi. 2-30 orang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Maka dia boleh tumbangkan beberapa orang sehingga akhirnya nyawa tercerai daripada badan. Bila orang tu yakin dengan Tuhan, Tuhan bagi. Ada satu hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang niat dan minta pada Allah tiap-tiap hari, tiap-tiap hari minta pada Allah Subhanahu wa taala, dia nak mati syahid, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan syahid kepada dia walaupun dia mati di atas katil. Zaman Saidina Umar, ada seorang perempuan, dia pergi jumpa dengan Saidina Umar. Dia sebut dekat Saidina Umar, ya Umar, aku tiap-tiap hari minta Allah Ta'ala mati aku dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta, tiap-tiap hari minta. Maka disebut dalam riwayat, perempuan ni satu hari perompak masuk dalam rumah dia, ikat dia dan bunuh dia. Maka Saidina Umar antara orang yang pergi ziarah jenazah dia, dan Umar sebut, dia ni mati syahid, perempuan ni mati syahid. Maka syahid yang paling besar, syahid yang paling akbar, ialah mati syahid di dalam medan perang. Pun begitu, kata para alim ulama, apa yang Nabi sebut. Satu hari Nabi SAW duduk dengan sahabat ramai-ramai. Nabi tanya sahabat, wahai para sahabat, hampa tahu tak siapa dia umat aku yang mati syahid? Para sahabat pun bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, orang yang mati syahid ialah orang yang pergi perang fi sabilillah. Nabi kata lagi, sahabat kata hak tu akan minta pun, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Nabi sebut, kalau macam tu tersangat sedikit umat aku yang mati syahid. Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang mempertahankan agamanya dan dia mati, dikira syahid. Siapa-siapa yang mempertahankan hartanya, dia mati, dikira syahid. Siapa-siapa yang mempertahankan maruahnya, dia mati, dikira syahid. Siapa yang mati terbakar, dikira mati syahid. Siapa yang mati sakit dalam perut, dikira syahid. Siapa yang mati tengah menuntut ilmu ni, tiba-tiba kipas jatuh atas kepala tuan-tuan, bukan kepala saya, kepala tuan-tuan, tuan-tuan mati syahid tuan. Dan disebut oleh para ulama muhaddisin, apa ganjaran orang mati syahid? Orang mati syahid, ganjaran dia
dia akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Tak payah cerita ganjaran lain dah tuan. Ganjaran paling besar hari ini orang di Masjid Batu, Nabi Muhammad pun tak kenal kita sebab tak pernah jumpa kita. Kita pun tak kenal Nabi Muhammad sebab tak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi siapa yang mati syahid dalam kategori yang Nabi sebut ni, yang paling utama ialah mati syahid berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semua tu akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Maka tak ada dah benda lebih besar pada tu. Yang kita hari ini sedang beramal nak cari apa? Yang pertama nak cari syafaat Nabi, yang kedua nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah bagi kita syurga. Manusia yang kedua, sebelum saya buat kupasan tentang ni, dengar cerita. Manusia yang kedua, nama dia Anas bin Nadir. Dia pergi jumpa Nabi sebelum nak pergi perang Uhud. Dia pergi jumpa Nabi, dia sebut ya Rasulullah. Dia pun sama, dia percaya kepada Allah, Allah percaya kepada dia. Nabi sebut benda sama kepada Anas bin Nadir. Dia pergi jumpa Nabi sebelum nak perang Uhud, dia sebut ya Rasulullah, aku waktu perang Badar hari itu ada keuzuran, aku tak boleh hadir. Dia tak boleh nak pergi perang Badar. Dan dia beritahu Nabi, perang Badar hari itu aku tak boleh pergi. Tapi ya Rasulullah, kalau hang izinkan aku pi perang Uhud esok hari, ya Rasulullah, kamu boleh tengok aku akan duduk di medan Uhud dalam keadaan yang kamu tak akan jumpa orang lebih hebat pada aku. Dia buat kerja untuk Islam ni, dia mau hak paling bagus. Kita kalau buat kerja bab makan kedarah, mesti hak paling bagus. Catering satu kepala RM25 paling bagus sebab nak makan. Maka dia pergi jumpa Nabi, dia sebut dekat Nabi, kalau izin aku pergi perang esok, aku duduk di medan Uhud, kamu akan boleh tengok benda yang orang tak buat, aku akan pergi buat di medan Uhud ni, aku akan buat lebih daripada apa yang orang lain sangka. Tuhan, Nabi tak kata apa. Nabi sebut esok pi perang. Nabi tak kata apa. Maka bila sampai di medan Uhud, waktu umat Islam sedang kalang kelibut, bila umat Islam diserang di atas bukit Uhud oleh Khalid Al-Walid, ramai yang mati. Maka mai satu suara yang sumbang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah terbunuh. Semua orang pakat jadi lembik lembai habis. Semua orang bila dengar Nabi wafat, Nabi dah mati dalam medan Uhud. Waktu tu Nabi jatuh dalam perigi sampai berdarah kaki, sampai patah gigi. Bila dengar saja macam tu, umat Islam jadi lemah, perang saraf jadi lemah. Jadi lemah dan. Maka dalam keadaan orang yang sedang lemah, tak ada seorang pun yang nak angkat pedang ni, maka bangkit berdiri satu laki-laki, nama dia Anas bin Nadir. Kata dia, aku berperang kerana Allah untuk mencari syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia pun angkat pedang, terus pi ke depan, bertembung dia dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia nak pi ke barisan orang, barisan kaum musyrikin yang ada di depan tu. Dia dalam perjalanan nak pergi serang orang kafir, ribu tuan-tuan, 3,000 orang kafir. Dia seorang bertembung tengah jalan dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia pun sebut, wahai Sa'ad bin Mu'az, syurga di depan, syurga di depan. Disebut dalam riwayat yang sahih, Anas bin Nadir antara salah seorang sahabat Nabi yang waktu hidup atas dunia, hidung dia sudah bau bauan syurga. Dalam hadis Bukhari, kata tuan-tuan buka dalam hadis Tirmizi, kata tuan-tuan buka dalam Sunan Ibnu Majah, dia ada cerita dengan banyak riwayat. Antara riwayat disebut bau syurga ni boleh dihidu 500 tahun perjalanan. Kita kalau nak pergi Kuala Lumpur baru sejam, baru 4 jam perjalanan, 4 jam. Bau syurga ni boleh dihidu 500 tahun perjalanan. Hadis Abu Daud, 1,000 tahun perjalanan boleh bau dah bauan syurga. Bau ni juga
Dalam hadis sahih Bukhari, Nabi sebut bau syurga yang dahsyat macam ni ni akan ada orang yang tak boleh bau. Siapa dia? Orang yang PRU hari tu pi pangkah orang yang zalim jadi pemerintah, dia tak akan bau syurga. Tuan-tuan buka hadis sahih Bukhari, tak akan bau syurga ni, bau dia belum masuk. Maka salah seorang sahabat Nabi, ada ramai, salah seorang sahabat Nabi yang duduk atas dunia ni belum mati lagi, hidung dia dah bau syurga, nama dia Anas bin Nadir. Dia bertembung dengan Sa'ad bin Mu'az, kata dia, syurga di depan, syurga di depan. Dia pun angkat pedang dia, meluru ke depan. Bayangkan orang kafir ribu, sebelum dia mati dia boleh tombangkan 100 hingga 200 orang kafir musyrikin, musuh yang berada di depan. Betapa gagahnya dia ni. Pun begitu akhirnya dia tombang di tengah-tengah medan itu. Bila sahabat Nabi pi angkat mayat dia, tak ada siapa yang kenai mayat dia. Disebut dalam riwayat yang sahih, ada 80 kesan tetakan pedang, dan ada 8 daripada kepala sampai kaki ni, ada 80 kesan tetakan pedang dan juga lubang-lubang kesan tombak dan juga anak panah daripada kepala sampai kaki. Kemudian orang cincang mayat dia sampai lumat, tak ada orang kenal mayat dia. Waktu Nabi angkat mayat dia, panggil orang suruh mai tengok. Last kali adik dia mai tengok, nampak satu cincin. Kata adik dia, ini mayat Anas bin Nadir. Terus lah tu Nabi SAW baca ayat Quran. Ya? Nabi SAW baca ayat Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Tuan-tuan balik sekejap cari. Saya ceramah, saya tak baca. Sekejap hampa lama dah tak buka Quran. Habis Ramadan hari tu tu, ada yang tak buka lagi Quran ni kat rumah tu. Tuan-tuan balik cari surah Al-Ahzab ayat 23. Dalam surah tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu janji, siapa yang janji nak syurga, dia buat, dia tunai janji dia. Aku nak syurga, aku berjuang atas medan di dalam landasan Islam sebab aku nak syurga. Kalau hang janji, hang buat. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ni, Allah tunaikan dia mati syahid. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, siapa janji dia tunai janji dia untuk mencari redha dan syurga Allah, dalam surah Al-Ahzab Allah tunaikan. Nabi baca ayat ni kepada para sahabat, maka Anas bin Nadir dia dapat. Dan Nabi pun sebut ayat yang sama, kata Nabi dia percaya kepada Allah dan Allah pun percaya kepada dia. Dalam istilah yang tuan-tuan senang faham, dorang ni yang saya cerita, dorang ni dia sebut, dia tunai janji ditepati. Tuan-tuan, ini tepati.